akan bertanya lebih ke fenomena ya. Nah, kan sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa kita berada di zaman modern atau zaman kontemporer nih. Nah, ada satu berita yang saya baca, yang saya lihat di TV, itu sekitar awal September, di mana kejadian ini di Sulawesi Selatan atau di Goa. Nah, di mana ada satu keluarga, jadi kedua orang tua ini dibantu kakeknya itu melakukan praktek persugihan. Jadi, mereka tega mencongkel mata sang anak demi tumbal. Nah, sebelumnya juga mereka juga melakukan kepada anak pertamanya. Dia melakukan, diminta anak itu untuk minum 1 galon air garam gitu sampai meninggal. Jadi keluarga ini itu mengorbankan anaknya untuk persugihan. Jadi anaknya dijadikan tumbal. Jadi gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa menilai atau apakah kita bisa mencap bahwa keluarga ini itu tidak berilmu di zaman modern ini? Apa kita bisa mencap bahwa rasanya keluarga ini tidak berfilsafat? Jadi bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai kasus tersebut jika dikaitkan ke perkembangan ilmu ini? Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mita. Ini pertanyaan pancingan-pancingan yang menyeramkan. Mencongkel mata. Oke, ini kita berdiskusi ya teman-teman ya. Aku juga dalam proses belajar juga ini soal filsafat dan literatur-literatur tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Aku mungkin coba untuk ke Mbak siapa tadi yang soal mistifikasi? Mbak Mita ya? Ya. Soal ya. Yang mencongkel anak. Iya, iya. Apa? Iya, Mas. Apa? Persugihan. Persugihan itu tumbal, ya. Iya. Nah, sebenarnya dalam perkembangan zaman, kalau di Yunani kuno itu mistifikasi-mistifikasi ini tuh juga terjadi pada waktu itu, dimana petani biasanya melakukan sesembahan-sesembahan untuk para dewa-dewa, biasanya kalau untuk agar turun hujan itu dia melakukan persembahan kepada dewa-dewa Thor. Nah, jadi sebenarnya poinnya adalah perkembangan setiap manusia itu membutuhkan, ini menurut saya ya, manusia itu membutuhkan sandaran di luar dari kemampuannya. Jadi tidak ada manusia yang sampai sekarang tidak mungkin masih ada manusia yang masih terus mencari sandaran dan kebenaran akan apa yang tidak bisa dia raih dari di luar dari kuasanya. Jadi misal kayak ya tadi di zaman-zaman Yunani kuno dia akhirnya menyembah dewa-dewa agar hujan turun, agar pertaniannya itu semakin subur, agar panennya itu lancar, agar apa itu, jadi dia menyembah sesuatu yang di luar untuk mendapatkan sesuatu yang dari luar, di luar dari kuasanya. Nah, kalau kita menarik satu garis yang sama, ini juga bicara soal mistifikasi ya. Kita tidak tahu ya tujuannya sebenarnya apa dari mencongkel mata. Ya, intinya itu adalah salah satu persugihan yang kita juga mengerti itu maksudnya apa, untuknya apa, sampai hingga mencongkel mata anak, apakah ini bagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan? Itu kan tadi pertanyaan Mbak, bagian daripada ilmu pengetahuan ya? Apakah kita bisa mencat bahwasannya keluarga itu tuh tidak berilmu di zaman ini gitu? Ya. Kayak apa ya? Aku mau coba untuk menarik satu, kita mau menyamakan perspektif dulu soal ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kalau pendidikan, saya rasa kita tidak boleh mendefinisikan pendidikan itu hanya dalam satu ruang-ruang formal. Jadi bukan hanya pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Tapi pendidikan itu juga terjadi di alam. Pendidikan itu juga terjadi di manusia, sama manusia, di lingkungan sosial,
Nah, dalam pendidikan itu ilmu pengetahuan itu kan muncul. Nah, kita tidak tahu ini di zaman modern ini memang mistifikasi atau sesuatu yang berbau magis ya, itu juga bukan hanya terjadi di satu-satu daerah, tapi juga di daerah-daerah lain juga masih menyembah sesuatu yang di luar dari konsep ketuhanan ya. Termasuk yang disampaikan tadi, contoh yang disampaikan tentang persugihan tadi ya kan, apakah itu adalah bagian dari apa mereka tidak berilmu. Saya rasa kita terlalu terlalu cepat menyimpulkan kalau mereka tidak berilmu pengetahuan. Begitu Mbak, itu terlalu cepat, menurut saya kita terlalu cepat untuk menyimpulkan kalau mereka tidak berilmu pengetahuan. Tapi itu tadi, apakah mereka sebenarnya punya keyakinan di atas hal itu, atas mencungkil mata tadi, ada harapan di luar kuasanya dia. Yang sehingga dia melakukan persugihan, melakukan penyembahan, dan mengharuskan untuk mencungkil mata anaknya, mencungkil mata keluarganya. Nah, ini yang contohnya begitu menarik. Cuman memang kalau dari kita mencap dia bahwa dia tidak berilmu pengetahuan, mungkin saya rasa itu terlalu cepat untuk menyimpulkan. Begitu Mbak Meta, atau gimana? Apa penjelasan saya tidak ditangkap Mbak? Oke, begitu jawaban dari Mas Dion. Jadi Mas Dion berpendapat bahwa terlalu sempit dan terlalu cepat kalau kita menjadi keluarga itu jadi tidak berilmu. Nah, sebelum ke teman-teman yang lain, mungkin Mas Isma menambahkan, sebelum teman-teman lain menambahkan. Mas, aku mau nambahkan sedikit. Oke. Walaupun dalam ilmu sosial, norma-norma sosial itu disalahkan, ya kan? Mencungkil mata itu kan sesuatu yang buruk, ya kan? Walaupun kegiatan itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam norma-norma sosial kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu aja. Oke. Kemudian sambil menunggu Mas Isna menanggapi, mungkin Mbak Nur Septia bisa memberikan tanggapan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menanggapi bukan masalah pengetahuan seorang itu melakukan tersebut, tapi mistik atau kepercayaannya terhadap suatu hal yang mistik. Jangankan di Jawa yang seperti seluas itu, bahkan di sini pun masih ada orang yang percaya tentang persugihan. Entah itu orangnya itu beragama, emang orang itu punya agama. Pendidikan, apalagi orang tersebut juga punya pendidikan, tapi kepercayaan mistisnya orang itu mungkin yang untuk persugihan mungkin dia beranggapan bahwa kalau dia melakukan ini mungkin akan sugih, akan kaya. Nah, kita tidak bisa mengejar seorang itu mempunyai pendidikan, tapi dia juga punya pendidikan, tapi mungkin karena terbawa oleh hal mistis, hal lingkungan yang masih menggunakan hal-hal yang berbau mistis, berbau pelet atau berbau dukun dan sebagainya, seperti itu. Saya tidak terkejut dengan hal-hal tersebut, tapi di sini juga ada, dan orang yang melakukannya itu pun bukan orang yang terbelakang, terus kuno, kolot atau menggunakan hal zaman dulu, tapi orang tersebut juga orang modern, hidup di modern, lingkungan modern, ilmunya juga modern, tapi ya kepercayaan mistis itu kembali lagi ke sana. Mungkin sekian. Terima kasih Mbak Nur. Kalau masalah persekian, saya juga di daerah saya ada, dan fakta dan ini dalam hal makanan sih ya, itu ada warungnya rame banget. Yang punya juga keyakinannya terhadap agamanya sangat tinggi, udahnya sudah ke tanah suci. Tapi ada teman saya yang individu yang bisa melihat hal-hal gaib itu, ya di dapurnya yang masak, ya banyak yang makhluk-makhluk begitulah, benar.
Jadi ada di setiap daerah seperti itu, tinggal kita menstruasinya seperti apa. Kan ke Mbak Mita, bagaimana Mbak Mita? Nah, ya, jadi dapat disimpulkan ya bahwasannya kepercayaannya ya, kepercayaan mistis itu yang sudah menguasai dirinya secara berlebihan gitu ya. Ya memang sangat prihatin sekali sih di zaman modern ini masih ada orang yang berpikiran gitu sampai mengorbankan keluarganya gitu. Oke, baik ya. Kelompok penyaji dan teman lainnya atas ya, jawaban ya. Yang diberikan. Ya, terima kasih Mbak Mita.